Assalamualaikum sobat semua, apa kabar? Jumpa lagi di Raisa Cooking Channel. Kali ini kita masak apa nih menu lebaran? Ada daging, ada bumbu-bumbu apa namanya, rendang. Terus ini santan yang udah kita beras. Ini kentangnya ya, kita pakai kentang kecil. Kita panaskan minyak untuk menumis bumbu rendangnya. Oke, kita masukin bumbunya. Kita tumis bumbunya sampai matang. Kita masukkan dagingnya udah masuk semua, tinggal kita aduk sampai meresap bumbunya. Oke, udah aduk begini, kita tunggu sampai meresap, lalu nanti kita tuang sampai. Oke, ini rendangnya sudah, tinggal nambahin santan. Ya, ternyata berair juga ya. Ini belum dikasih air ya, tapi airnya udah segini. Biar matang dulu. Sambil kita masak, sambil kita kasih santan dulu ya. Sekarang kita masukin jadi ya, udah matang, udah empuk juga, dan ini masih ada cemek-cemek airnya, nanti juga dia meresap sendiri ya, biasanya tuh agak sakit tuh. Udah sedang, kita matikan saja. Oke, sobat, selamat mencoba ini menu lebaran ya. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya, jangan lupa subscribe, like, komen. Oke, wassalamualaikum.